Alhamdulillah nanti orangnya mau datang yang punya akun Twitter yang bikin apa di Twitter itu pertama dia mau datang dia langsung DM gua semangat gua langsung DM dia minta maaf dan lain-lain tapi gua bilang udah lu ketemu aja di Jakarta dia orang Cimahi dia udah dari jalan dari tadi subuh ya, insya Allah nanti kita mau malaman lah sih ya makal ya pokoknya tempatnya adalah ya mungkin sebelum ketemu motifnya dia nge-tweet kayak gitu apa sih? Udah ditanyain belum? Gue mungkin paham ya dari sudut pandangnya dia. Kalau misalnya dia tuh gak suka sama yang namanya motor itu yang ngebut di jalan gitu. Ya paham pun gue juga anak motor dan gue gak suka sama orang yang ngebut di jalan seperti yang banyak banget yang terjadi di belakangan ini. Ngerti juga, paham juga. Cuman mungkin salahnya adalah kata-kata dia yang dia bisa bilang ya mau seleb, mau siapa, gue gak mungkin juga kalau nah, mungkin itu kali ya, yang dia maksudnya agak sensitif banget buat apalagi dengan apa berita yang beberapa ini beberapa hari di baru ramai kan cara ini jadi menurut gua ini kayak itu saja kalau misalnya tapi Abi sendiri pengen menyelesaikan secara kekeluargaan atau pengen melaporkan dia biar Abi tidak apa kalau melaporin sih gini gua nggak ngeliat ke arah sana ya maksudnya iya ya udah ini cuma hal yang ya emosi cuman maksudnya ini nggak perlu sampai kita laporin atau kita mengundurkan silah cuman ya itu gua bakal balik lagi ke keluarga mau gimana. Kalau ada di gua sih yang penting ketemu, ngobrol, selesai, ya.